بل المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين امين من احب الله جل وعلا لا يؤذبه بل يرضى عنه خصماؤه ويغفر له بدليل قوله تعالى وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه قل فلم يؤذبكم بذنوبكم In kuntum sadigina fi anakum ahibba'u ma'adzabakum. Dikatakan dalam kitab Lata'iful Minan, Man ahabbahu Allah jalla wa'ala la yu'adzibuh. Orang yang Allah mencintainya tidak akan diazab. Ya, jelas nggak mungkin orang yang dicintai itu diadab seperti anak. Apa orang tua mencintai anak? Nggak mungkin anak itu disiksa oleh orang tuanya. Nggak dikasih makan, dipukul, ya, dikurung. Misalnya, nggak mungkin. Kenapa cinta? Kalau cinta pasti disayang, pasti disayang oleh orang tuanya. Jadi, apapun yang mencelakakan anak tersebut Orang tua akan menghindarkannya dari perbuatan tersebut Walaupun anaknya menganggap orang tuanya gak sayang Misalnya ini Anaknya diperintahkan untuk menghafal gak dihafal Lalu orang tuanya mengurung dia Anak mungkin beranggapan orang tuanya gak sayang tapi itu bentuk sayangnya orang tua agar dia tidak lalai dengan yang lain fokus menjalankan tugas apa yang diperintahkan orang tuanya kenapa? ketika dia hafal keuntungan bagi dia ketika dia meninggalkan kerugian makanya orang tua zaman dulu itu karena begitu sayangnya kepada anaknya ingin menjadikan mereka seperti aulia menjadikan mereka aulia itu kadang hukumannya itu dengan apa? tidak makan ini dikasih makan. Kalau sekarang kena um, kenapa? Terlihat kejam, nggak dikasih makan. Satu hari, satu hari nggak dikasih makan. Kenapa? Karena meninggalkan didikan yang harusnya dilakukan. Nah, tujuannya orang tuanya besar. Tujuannya orang tuanya ini besar. Ingin menjadikan dia aulia. Bukan orang sekedar orang ngerti, orang paham enggak, menjadikan dia aulia. Makanya kalau orang tua itu punya cita-cita besar kepada anaknya, dia pasti perhatian. Kalau nggak punya cita-cita ya seperti itu, ditinggal keluyuran. Hah? Ditinggal keluyuran, nggak tahu keadaannya anaknya bagaimana, anaknya ini faham atau enggak, walaupun digajikan anaknya dikajikan, anaknya dipondokkan, tapi nggak tahu keadaannya anaknya, hafal atau enggak, ngerti apa enggak. Kemudian fahamnya itu bagaimana ya ya biarkan alhamdulillah anakku mondok ngono alhamdulillah anakku ngaji ngono tapi perkembangannya nggak ditanya nggak diperhatikan ini nahwunya sudah belajar sampai sekian kira-kira ngerti nggak dia ya nahwu itu ya faham nggak ya Loh, orang tuanya nggak tahu orang tuanya nggak ngerti karena nggak belajar anaknya belajar lah orang tuanya supaya tahu ngerti apa enggak? Eh tanya ustadznya. Atau tanya orang yang ngerti tentang nahu ngelihat anaknya dalam membacanya misalnya ngerti nggak anakku nah, bacanya bagaimana caranya bacanya anakku bener nggak bagus nggak apa kurangnya nah, ini berarti apa punya cita-cita bagus sehingga dia ingin keberhasilan kepada anaknya dari anaknya kalau nggak cuma ada letok letok wes nggak ada ya apa Afal nggak afal ngerti nggak ngerti dan lain sebagainya ini lah itu karena apa seperti itu Allah kalau mencintai hambanya hamba itu nggak akan diazab sama Allah bukan berarti nggak diuji diuji Kasih cobaan ya kasih tidak tapi nggak disiksa ya, tidak disiksa karena Allah ingin menunjukkan kebenaran apa yang di lakukan agar benar-benar terhindar dari azab. Nah, ya, nggak sama Apalagi membuat lawannya itu seneng, nggak mungkin. Allah sendiri nggak akan menyiksanya, apalagi membuat lawannya seneng. Kenapa? Terjerumus, terpeleset misalnya, nggak mungkin itu. Ya, jadi kalau Allah sudah mencintai hamba hamba tersebut itu akan dijaga tidak sampai terpeleset kalau dicintai sama Allah apalagi disiksa nggak mungkin sudah ya, malah diampuni orang tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya, diampuni jadi tidak disiksa tidak akan Allah memberikan peluang kepada musuh-musuhnya untuk senang karena dia terpeleset, jatuh justru Allah mengampuninya Allah mengampuninya Jadi tidak diazab, diampuni Tidak akan membuat musuhnya itu tertawa Karena dia terpleset Dalam Kehinaan Kehancuran dan yang lain Sebagainya Apa dalilnya? Firmannya Allah Allah berfirman Wa qalatil wa nasara, nahnu abna Orang-orang Yahud, orang-orang Nasoro, mereka masing-masing mengatakan kami ini Putranya Allah dan pecintanya Keyakinan Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara bahwa mereka itu adalah Anaknya Allah Atau pecinta Allah nah, Anak dan pecintanya Allah nah, Ditanya Kalau memang kalian itu Anaknya Pecintanya kok kalian diadab Kok kalian disiksa karena dosa kalian, karena kesalahan kalian. Maksudnya apa? In kuntum fi Kalau kalian ini benar dalam cinta. Jadi cinta kalian itu benar, tidak salah, kalian tidak akan diazab oleh Allah. Lah, itu berarti apa? Karena cintanya salah. Karena cintanya keliru, bukan benar, bukan jujur, bukan di jalurnya. Keluar dari Jalur, karena salah cintanya diazab. Nah, keliru. Nah, karena keliru diazab. Nah, kenapa? Mereka mengatakan Allah punya anak. Yahudi dan Nasara sama-sama mereka mengatakan apa? Punya anak. masih masih Masing-masing mereka menyatakan bahwa Allah punya anak. Yang ini mengatakan Musa anaknya Allah, yang ini mengatakan Isa anaknya Allah salah, keliru dalam cinta karena itu kita diingatkan oleh Imam Al-Busiri da'mat da'atuh nasara nabi tinggalkan apa yang telah diakukan orang-orang nasara dalam nabinya mereka dalam seorang Yahudi, kenapa? mereka menyatakan bahwa nabinya itu adalah anak Allah dan itu sangat keliru karena keliru cinta kalian itu bohong cinta kalian dusta. Buktinya kalian diazab. Kalau kalian memang dicintai nggak mungkin diazab. Ya? tidak akan mungkin diazab. Anil imamain al jalilain Abi Hanifah wa Syafi'i rahimahumullah ta'ala Gala in lam yakunil ulama awliya Allah falaysa lillahi waliyun Katanya Imam Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i Beliau berdua berkata Jika aulia itu, eh, jika ulama itu adalah auliya Allah, ha. Eh, in lam yakunil ulama au auliya, jika aw, ulama itu tidak menjadi aulia, maka Allah itu tidak punya, ya eh, tidak ada walinya Allah. Ha, eh, falaisa lilla waliyun, tidak ada wali Allah. Ya enggak punya wali, ya. Ya, tidak, ada, tidak ada walinya Allah. Ya tidak ada walinya Allah. كان سعيد بن جبير رضي الله عنه يقول <applause> كهات الناس في زمان مالك من ملوك بن إسرائيل فاستسقوا فلم يسقوا فقال الملك إن لم يرسل الله علينا سماء إن لم يرسل الله علينا سماء وإلا آذيته كيلا كيف تقدير أن تؤذيه وهو الحق تعالى مستحيل عليه أن يكون في سماء لأنه تعالى منزه عن المكان والزمان قال أقتل أولياءه وأهل طاعته فيكون ذلك له أذى Fahar sallallahu ta'ala alaihi Fadlan min hilma Said bin Jubair menceritakan Pernah terjadi pacekli Kemarau Di Salah satu raja dari Raja Bani Israel Mereka sudah istisqa Minta diturunkan hujan Dengan doa ataupun sholat Tapi tidak diturunkan juga Sudah minta ini Istisqa karena diajarkan kalau kemarau panjang pajak klik kita butuh hujan maka hendaknya kita istis kok ya, nggak itu dengan doa atau sholat dengan doa setiap habis sholat atau sholat sholat istis kok sholat langsung atau dengan cara diawali dengan puasa tiga hari hari keempat keluar dalam keadaan masih belum makan belum minum kemudian sholat dengan adanya dua khutbah atau satu khutbah nah, setelah itu baru makan minum keluar membawa binatang membawa orang-orang tua anak-anak kecil itu caranya lah ini sudah dilakukan cara-cara untuk minta diturunkan hujan nggak turun hujannya hanya satu raja tadi itu dari Bani Israel berkata kalau memang Allah nggak nurunkan hujan akan aku ganggu Allah. Akan aku ganggu Allah, katanya orang yang mendengar mendengarkan ucapan raja tersebut. Tanya, "Oh, bagaimana kamu bisa mengganggu Allah?" Mustahil lah, karena apa? Allah itu kalau memang di langit, bagaimana kamu bisa ke langit? Tapi Allah bukan di langit, Allah tidak memiliki tempat dan waktu bagaimana kamu bisa mengganggunya nah, kalau orang diganggu itu kan ada orangnya bisa kita lempar batu bisa kita tempeleng dan yang lain sebagainya lah kalau orangnya nggak ada orangnya di luar negeri sana mau gitu tunjuk ya apa nah, seperti Macron misalnya oh, Perancis, kalau Perancis kono ya apa tunjuk gak iso tempeling gak bisa tendang gak bisa mau dia Perancis kita bom lah sebelum sampai sudah dihancurkan. lah ya apa? Gak bisa kan? Ini yang kelihatan ini yang sama-sama di dunia ini, sama-sama di bumi. lah bagaimana kalau satunya gak di bumi di langit misalnya di planet sana? Ya, gak bisa tambahan. Yang sama-sama di bumi kita gak bisa, apalagi yang di langit. lah ini gak ada tempat, gak ada waktu buatnya yaitu Allah munazzah anil makan zaman bagaimana kamu bisa mengganggunya katanya orang tersebut ngomong ke raja itu. katanya raja aktul ah wa aku bunuh para wali-walinya atau orang yang ahli ibadah di orang-orang yang ahli ibadah aku bunuh atau awliya'nya aku bunuh lahu itu sudah mengganggu itu ya. mengganggu Allah, mengusik Allah ketika mencaci jangan membunuh sudah mencaci ya. menghina memfitnah Aulia itu sudah mengusik Allah apalagi sampai membunuhnya lah raja ini ngomong aku bunuh Aulianya para Aulia para wali aku bunuh atau orang ahli ibadah itu sudah mengusik Allah sudah nah. Nah. akhirnya karena ucapan seperti itu akhirnya Allah turunkan hujan nah. nah. anugerah dari Allah untuknya ya, itu Maya pernah eh, uh, Abu Bakar al muhadhar pernah berkata kadang kita perlu minta kepada Allah itu dengan cara kurang ajar baru dikasih ya, kadang ya, seperti ini kan kurang ajar kan Kating ngelawan Allah tak patah ini awliya eh kasarannya kalau bahasa kita itu kalau nggak diturunkan hujan tak bunuh awliyanya kan kayak gitu ngancam ini akhirnya diturunkan hujan Maya kadang kurang ajar dikasih kadang nah, tapi perlu tekad itu ya perlu tekad aku jalur dari ya Allah le aku tidak dikai tak pateni, ini tidak dikai terus katimateni, nah. ya, ya terkadang lewat caranya itu seperti itu terkadang seperti ini macam ayatnya diturunkan oleh Allah bukan berarti Allah takut lo ya bukan berarti Allah takut lah dia melakukan seperti itu berarti ada kesungguhan di dalam meminta karena adanya kesungguhan Allah menurunkan bukan karena dia mengancamnya nah, karena ada kesungguhan di dalam yang diminta sehingga dia sampai melakukan seperti seperti itu lah kalau kita cuma ingin cuma CDKI tak ancam eh, nah, CDKI ya nggak mempan nah, seperti anak kecil misalnya anak kecil ngomong ke bapaknya Hah? lah anaknya lo melaku si cik tas sok melaku misalnya ngomong apa apa teh ini bapak misalnya ini apa apa, apa ini pak nggak nah, jelas ngomong misalnya ini ya ini kan orang tuanya pasti guyut to kenapa cik tasi sok melaku misalnya ngowo lo sok di jeki si an kan gitu nah itu seperti itu kalau kita cuma anu ngancam toh tidak ada kesungguhan yang tidak dikehi malah justru bisa mengakibatkan keburukan kepada kita. Tapi kalau kita benar mengharap sesuatu itu, kemudian kita sampai melakukan seperti itu, apa ah, bisa? Seperti raja ini tadi melakukan seperti itu karena dia benar-benar ingin diturunkan hujannya. Lah, mengganggu Allah lewat para aulianya. Makanya jangan berani-berani kepada aulianya Allah, ya. Gala sya'rani Idhar arad Allah imani mu'minin ala Imam berkata, kalau Allah itu ingin mencabut iman orang beriman, maka orang tersebut dibuat oleh Allah mengganggu walinya Allah. Jadi pengganggu pengganggu walinya Allah itu adalah orang yang diinginkan dicabut keimanannya kalau dia beriman. Jadi kalau dia beriman Allah ingin mencabut keimanannya sehingga membuat dia berani kepada para Aulia walaupun dia orang alim walaupun dia adalah orang yang mengerti dia orang yang mengerti bisa kitab atau punya majelis tapi kalau berani kepada Aulia dengan bagaimanapun apapun caranya hati-hati waspada ini contoh misalnya ada Wali punya murid Ada wali punya murid Lah namanya murid Namanya murid Itu kan anak bagi guru eh, Anak bagi guru Lah kalau anaknya diganggu Diganggu Pasti orang tua apa? Marah Orang tua gak seneng Anaknya diganggu Walaupun misalnya ada kekeliruan, walaupun itu, apalagi kalau nggak keliru. Kekeliruan itu dari pandangan syariat ya, bukan pandangan nafsu. Bukan pandangan nafsu. Nah, kalau pandangan nafsu, pokoknya nggak podok keliru apa, wis. Itu pandangan nafsu. Pandangan syariat. Ya, pandangan syariat ingat, pandangan syariat bukan pandangan nafsu. Lah kalau nggak kalau keliru aja pasti orang tua itu sakit apalagi kalau nggak keliru kemudian dilakukan hati-hati lah kalau terusik bahaya tuh. apalagi kadang dicatut-catut no nama gurunya Hah? apa hubungannya apa hubungannya nggak ada hubungan ini dicatut-catutkan diikut-ikutkan Kon goblok turun tentu bapakmu pinter, ya, karena terbukti dari apa yang kamu lakukan, kemudian kurang ajar. Loh, ini bodoh ini. Nggak ngerti. Ini jangan sampai awas loh ya. Kalau seperti itu, hati-hati. Gara-gara kamu nganu anaknya, akhirnya bapaknya terusik membuat Allah murka. Kamu kena. Kamu kena jangan libatkan. Ya, jangan libatkan itu urusannya kamu dengan dia. Ada apa gurunya ikut-ikut. Hmm. Kalau dibalik misalnya kamu dilak, di olo guru kamu, kemudian bagaimana kamu? Hmm. Nanti kalau dikomentari, oh ini pro ini, ini pro ini, goblok kabeh prapru prapru akhirnya kakek main itu kontra bien seneng ani kontra to kontra kontra to ini lah oh. Da, lem, pru, akhirnya harus pro harus pro kakek rokokan profesional akhirnya akhirnya pro to nah ini keliru salah ngomentari itu bukan karena pro bukan karena kontra tapi meluruskan membenarkan sadar buka otaknya inti ini bukan karena pro bukan karena kontra kadang kita ngomentari dibilang kontra ngomentari dibilang pro akhirnya menengai wis biar kape pengajian wis jangan mereka tok wis sing melaku wis lah terus iya apa coba biarkan mereka tok gitu yang jalan tukaran tok daldul 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 terus yang membenarkan dan wasitih Hah? Tinju tidak ada wasitnya? Ya apa coba kira-kira? Hah? Coba pikirin, tinju danau ada wasitnya? MMA itu, danau ada wasitnya, ya apa kira-kira? Ya mati akhirnya. Ya, apa diizinkan adanya tinju atau MMA? Oh no, no. kira diizinkan. Kenapa? Kok sampai? caru akhirnya. Loh, ada wasit, wasit itu menengahi, tidak pro ini, tidak pro ini, Mena, mena, men, apa, menengai Tapi masalahnya yang sini menganggap ini pro ini, yang sini menganggap ini pro itu es klop. Nah, ini kesalahan. Nah, karena itu jangan. Ini, bahaya Imam nih kalau seseorang menghendaki seseorang itu dicabut keimanannya, dia akan dibuat kurang ajar kepada wali. Hati-hati. mungkin dia bukan wali, mungkin dia bukan wali, tapi gurunya. lah guru adalah orang tua pasti tersakiti kalau anaknya atau muridnya dicaci hati-hati itu apalagi sampai yang membawa-bawa guru wah ini tambah keliru nah, tambah salah nah, itu tidak ikut-ikut itu tidak nah, ikut-ikut membawa nah, guru ada yang sampai bawa nama tempat nama daerah lapor nah, tempat itu tidak ikut-ikut tidak nah, ikut-ikut Nggak mungkin adalah satu tempat dinyatakan buruk total gara-gara satu orang atau dua orang. Apa salahnya tempat itu? Nggak salah, tempatnya nggak salah. Yang salah mungkin yang menerima, yang salah mungkin yang menjalankan tempatnya benar. Buktinya banyak orang benar yang keluar dari tempat tersebut. Cuma satu orang pukul rata. Paham ya? Min fawaid haul wali min al awliya istimahul muslimin wa idamuh mutaam wa ma'rifatul hadirin bi kib sahibul haul fa'ir kabuna fil iktidak bim al mahada ma'ala. Di antara faedahnya haul, haulnya seorang wali. Ya, sekarang kape di hauli ya. ya Bungkuk kape ya, pelawak di hauli. Ya, kemudian nanti ini di hauli. Ya, kape di hauli sekarang. Ya, sekarang semuanya di hauli kan ya. ya Penyanyi dangdut mati di hauli, nah di ngono nanti e, pelawak mati di hauli, nah, dan yang lain sebagainya lah. Hall itu dulu gunanya hanya untuk para aulia. Kenapa? Karena kita bisa men mengetahui orang yang mulia untuk diteladani. Tujuannya itu jadi di antara faedahnya, halnya para aulia itu kita mendengarkan dan mengetahui sejarah hidupnya untuk diteladani. Ya, untuk diteladani. Jadi dengarkan manakibnya itu. Kecilnya bagaimana? Remajanya bagaimana? Dewasanya bagaimana? Kemudian menjadi sosok yang mulia. Nah, itu yang kita teladani. Oh, kiai ini dulu nuntut ilmu, belajar dari guru ke guru, dari tempat ke tempat. Kemudian dia mengamalkan apa yang dia dapat mengajar dari tempat ke tempat. Kemudian setelah itu beliau menekuni ya, dan yang lain supaya jadi anak besar. Nah itu teladani dani. Begitu juga abai misalnya dengan abp ini misalnya kecilnya seperti ini seperti ini itu belajar dari guru ke guru dan sebagainya kemudian menjadi guru mengajar berdakwah dan sebagainya sampai menjadi aula Adi Teladani ya. jangan yang haul itu yang faedahnya diambil harisanya ya. atau kebulinya misalnya wah tak kau siap kresek ya, talam ditaruh langsung cawuk melbu kresek misalnya Barokah barokal oh. ya bukan barokan wetengmu sampah wis gedang goreng yo mangan seko hal nyakup melbuna baroka. barokah. itu setitik walaupun satu upo itu barokah. Lek sak itu barokah itu. bukan barokah sak kresek barokah. Barokah itu. Eh, baroka, baroka. baroka itu satu upo, dua upo itu barokah. Ini barokah hal insyaallah. Nah, atau satu suap misalnya barokahnya hal eh, itu barokah lu kaya anakku gaya bocuku gampang wis melpo no weteng mungku kayak no beres nah barokah itu sudah nah itu barokah ya selain kumpulnya orang-orang Islam bersedekah makanan itu diantaranya nah, Imamul Junaid berkata al hikayat junun min junudilah juga biha gulubal muridin Gila lahu hal fi dzalika min syahid galan am gaulu ta'ala wa kullana naqsu alaika min amba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak asyara ila anna al hikayat fi ahwali ahli thariqa yaqwil lahu biha guru ba ahli al iradah Imamul Junaid berkata cerita orang-orang soleh cerita aulia itu adalah apa tentara dari tentara-tentaranya Allah yang dapat menguatkan dengan cerita-cerita itu hati orang yang benar-benar berkeinginan sampai seperti mereka. Jadi orang yang memiliki eh, apa eh, keinginan kuat untuk bisa sampai seperti mereka, maka cerita-cerita dari mereka, mereka itu membangkitkan semangat. Nah, makanya cerita itu penting, nah, penting. Jadi cerita itu bukan untuk dongeng, tapi penting tapi kalau yang banyak ceritanya kalau banyak ceritanya tok tapi mek di geng rungok ya kayak apa ya, ganti kitabnya yang banyak ceritanya lu banyak ceritanya ya itu kok komik ya banyak ceritanya cerita itu butuh untuk di teladani kita dengarkan cerita oh seperti itu jalankan dalam kehidupan kita itu bagus lah cerita banyak ceritanya geng rungok notok ya, asik wong sing no. ya ya komik kok nol, Naruto ta, nah, atau apa dan yang apa itu nah, kok cerita no, nah, oh Naruto sedang main ini Naruto cuma atau Ipin Upin dan lain sebagainya, bukan itu itu cerita cerita untuk anu faedah cerita itu orang-orang untuk diteladani, nah, aku balik-balik melu hal dah orang teladannya berapa kali, nggak nah, mendengarkan sama sekali misalnya, nah, dengarkan hal ikut hal sana ikut hal sini itu itu adalah cerita diceritakan manakib kan kayaknya di manakib, manakib. Nah, di sini ada hall ada tapi nggak pernah ceritakan manakib kalau menceritakan palsu gabe ya. atau sesuatu yang nggak penting diceritakan nah, palsu ini bersambung nasabnya sampai sena ali aku melu hall mulai biar gak tahu ya. hall itu nggak pernah diceritakan nasabnya baru-baru ini untuk nasabe untuk kondi nasabe Mulai biar melu tidak pernah ada cerita nasab. Sekarang wis mati sing nyekel sing sak jurungi, diganti sing liani nasab. enak berarti dia secara tidak langsung apa? Ngaku kan gitu, mau baik atau bapak eh mau nggak mau akhirnya apa? Ngaku kan dia, ngaku lah wis mencong wisan, ya nah, wis belot sudah ngaku. Wah, ada lagi yang perlu diceritakan yang diceritakan masalah ini masalah itu lo kayak apa ceritakan eh berarti bukan kiai perjuang itu pahlawan bukan kiai kiai itu ceritakan nuntut ilmunya ibadahnya itu ndak diceritakan apa berjuang di Surabaya ini itu termasuk yang memutusi loh ini bukan kiai jenenge pahlawan pejuang tapi di holy atas nama Kiai, oh no, tak sebut walaupun cedek lo ya, walaupun cedek tak sebut no ya, ya, loh gitu anu ah, no namanya, ya. lah ini keliru, ceritakan itu bagaimana masa kecilnya, orang tuanya dalam mendidik bagaimana, kemudian apa yang dia lakukan, Untuk ilmu, hafal al-Qur'an atau belajar al-Qur'an usia berapa sudah bisa membaca al-Qur'an, atau kalau dia hafal al-Qur'an usia berapa? kemudian berguru kepada siapa saja, kemudian dari berguru itu, kemudian dia berdakwah mengajar di mana, ya. kemudian kalau punya murid siapa, misalnya di antara muridnya siapa, seperti itu lihat kitab syarah ini ya, Fulan belajar dari Fulan, kemudian mengajar siapa di antara murid-muridnya yang besar fulan 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 loh seperti itu jelas akhirnya oh ini benar orang-orang yang hebat ini ceritakan tentang Imam Malik Imam Malik belajar dengan siapa ini diantara guru-gurunya Imam Malik. Nah. Kemudian Imam Malik punya murid siapa? Ini diantara murid-muridnya Imam Malik. Lo tahu, gurunya orang-orang hebat, punya murid orang-orang hebat. Berarti kita tahu, berarti Imam Malik ini adalah orang yang hebat. Seperti itu. Ini ndak? Guru ini ndak jelas? Murid tidak jelas? Terus, tinggi ya podo ndak jelas sih? Eh. Gurunya ndak jelas, muridnya ndak jelas? Lah dia, podo ndak jelas sih? Eh makanya sampai di karang no mana kip eh, ambil dari Google mungkin ya ini cocok ini pas lagi si kiai terus umurnya sesaman ini malpo no diantara yang ikut diantara yang ikut dan yang lain sebagainya lo anak ini tidak jelas kok anak lo tidak jelas diwara ngerti yo ndak. tidak jelas anaknya lo kan tidak mungkin lah masuk anak kiai tadi ndak ngerti apa-apa nggak mungkin kan, nggak mungkin minimal itu ngerti, ini nggak ngerti apa apa, lalu terus, ya TPK polisi mau coba, umbo isoi temenana apa ndak, isoi temenana apa ndak, ya nggak tahu, karena kan nggak pernah dengarkan kan mau -e. coba, coba ngomong mau -e, ya baru ketahuan, lah ini hikaya itu cerita penting, penting untuk dapat menumbuhkan respon atau semangat, nah Apakah itu ada dalilnya ditanya? Ya. Iya, ada dalilnya. firman Allah, "Wa min rusuli fu'adak." Semuanya, katanya Allah. Aku ceritakan kepadamu tentang cerita para rasul. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, "Semuanya aku ceritakan kepada kamu tentang para rasul, ceritanya para rasul." Untuk apa? "Manushabitu fu'adak." Untuk menguatkan, untuk memantapkan, untuk menumbuhkan semangat hatimu, ya, dirimu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya cerita-cerita orang-orang yang mulia itu dapat menguatkan dan mendorong, menyemangatkan hatinya orang-orang yang ingin sampai seperti mereka. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan semangat kepada kita untuk meneladani mereka, mengikuti mereka, dan mudah-mudahan kita bisa sampai seperti mereka sampai. Amin. Allahumma. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اموت بدائي والدواء في يديكم احبه قلبي أنعموا بدوائي اذا كان دائي اصله البعد عنكم فان دوائي قربكم وشفائي توالت كروبي مضربتم حجابكم فهل من سبيل لي لكشف غطائي اطلتم بعادي بعد كرب الفته فعد يا زمان الوصل قبل فنائي لئن دام هذا الهجر منكم وفي الحشا من الوجد ما فيها وردت ثرائي يعيرني من لم يجد ما وجدته بما نالني من وحشه وضنائي وفي القلب شغل عن سماء انتقاده بتأميل وصل بعد تولي ثنائي أقول لنفسي ساعيا في اختبارها تسلي بدنيا عنهم ومنائي فقالت أخلف بعد وعد وعدتني بأيمان ذات البني يوم ونائي وقد أضرم البين المبرح ناره فقلت سيدفى حره بلقائي ولما هَدَى بي هادي الشوق قاصدا اليكم بِجُنْدِ فطرتي وهوائي دعتني اليها ذات مكر وحينة وقالت انا المقصود ليس سواي فافن لها خداعه لا تغرني برونكها الممدود فوق خنائي تنحيت تنحي لا سلاما ولا رضا تريد نجاه اي ان سبيل غنائي تحققت ما تلا بي نحوه فدام سروري واضمحل عنائي ودام شهودي واستمرت مواسمي وطاب زماني واستتم صفائي بربي يا لا بنفسي ولا سواه فشكري له سبحانه وثنائي بربي يا لا بنفسي ولا سواه فشكري له سبحانه وثنائي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل افضل صلاتنا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد معلوماتك ومداد كلماتك. كلما ذكرك وذكره الذاكرون أن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل صلاتنا على سيدنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أدد معلوماتك ومداد كلماتك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاتنا على مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومداد كلمات كل كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وقرابات لنا في ديننا أهل أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق القلا حلالا دائما وأخلا أتكيا علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وصح لنا كل شؤون وكر بالرضا منك العيون واقضي أنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون اغفر وسر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصفى من إلى الحكي دعانا والوفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار <وضح> اللهم اهدنا بهداك واجعلنا مما يسارع رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وأصاك وعزنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح برحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما ياتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم, اللهم اني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من اوليائك واسلك بي سبيل هداك والحقني باسفي يا اللهم أزلني بما يوصلني إليك واجمعني بما يجمعني عليك لي <وأسلني> من الأعمال الصالحة ما يجب لي أزل لديك <سأل> الله <لذينا> محمد

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا النار صلى الله على سيدنا محمد النبي المسلم الحمد لله رب العالمين